dengar itu. Mereka yang mendidiki pasal, tahu pasal tak? PE, tahu isi, tak tahu black. Bukan sekadar orang yang membaca buku agama dan mendakwa mereka ulama. Sebab ulama mesti tahu ni asas bahasa. Yang dia syarat yang disepakati oleh ulama. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah pada mukaddimah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqat. Dalam menyatakan siapa ulama, kemahiran mereka dalam bahasa Arab merupakan syarat utama. Orang yang tak reti bahasa Arab dengan mendakwa mereka ulama. Yang mungkin mereka boleh bercakap tentang Islam. Hasil pembacaan Melayu, buku-buku Melayu. Hasil pembacaan buku-buku fatwa Melayu. Hasil pembacaan kitab-kitab Jawi. Lalu mereka beri fatwa. Tapi kalau mereka tidak memahami bahasa Arab, mereka tak layak mendapat ulama. Belarang ulama. Kadang mereka menumpang ilmu kan? Kadang ulama tidak menumpang ilmu kan? Mereka memiliki kekuatan untuk istimbat hukum daripada sumber yang sah. Daripada Quran, daripada hadis, mereka dapat istimbat. Dibaca hadis, mereka dapat istimbat. Istimbat maknanya mengeluarkan kepahaman tersebut. Berdasarkan keadaan semasa, berdasarkan keperluan, berdasarkan maslahat. Ia bukan suatu ilmu yang dihafaz. Kalau orang yang sekadar, saya katakan baca kitab Jawi, baca buku fatwa Jawi, lalu bercakap, berceramah, lalu boleh keluarkan fatwa yang kaitannya sama dengan buku-buku fatwa. Tapi mereka akan kaku di hadapan nas. Bila datanglah mereka kaku, mereka tak reti nak jadikan ia fleksibel, murunah. Sedangkan sifat nas itu dia boleh fleksibel. Fleksibel maknanya saudara, dia akan bergantung pada situasi, keadaan dan sebagainya. Kali itu nas yang dipahami dengan bahasa Arab yang betul, barulah orang ini layak digelar ulama. Tidak, jangan. Kita boleh kata dia pandai, dia tahu. Tapi dia tetap layak gelar dia sebagai ulama. Dia pun tak boleh mendakwa dia ulama. Dia sebut kesempurnaan. Yang kedua ialah dia memahami hukum hakam yang datang daripada Quran dan hadis. Dia kena tahu. Dan yang ketiga, dia kena mengetahui masalah ijma' ulama, supaya dia tidak mengeluarkan suatu hukum yang bertentangan dengan ijma' ulama. Saya tahu menyalahi ijma' boleh membawa pada kufur dan fasik. Apa yang telah diijma' oleh ulama. Sebab itu ijma' ulama perlu dihafal oleh para ilmuwan Islam. Sebagaimana yang disusun oleh Imam Ibn Hazmi dalam kitab Maratibul Ijma', sebagaimana disusun oleh Imam Al-Munziri dalam kitab beliau Al-Ijma', sebagaimana yang dinakalkan oleh ulama-ulama dan kitab-kitab fiqah mereka seperti Majmu' An-Nawawiyyah, ijma' kaza wa kaza wa kaza. Umpama saya bagi contoh, ijma' para ulama boleh melakukan korban binatang betina atau jantan. Ijma' ulama. Ini kalau kita nak korban binatang betina boleh, ijma' ulama mengatakan boleh. Siapa yang keluarkan fatwa kata tak boleh, dia menyalahi ijma', dia boleh menjadi fasik atau menjadi kufur. Jadi ini ijma' ulama. Tidak boleh dilanggar ijma' ulama. Ini Allah Ta'ala menyebut, wa man yushakiki ar-rasul wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Siapa yang lawan Nabi dan menyalahi jalan orang Islam, maka kami akan sumbat mereka dalam neraka. Ayat ini menjadi istinbat Imam Asy-Syafi'i bahawa wajib mengikut ijma' ulama, yakni persepakatan para ahli ulama terhadap suatu hukum pada sesuatu zaman. Setiap zaman ada ulama yang sepakat. Sekiranya ada yang cuba menyalahinya, maka dia akan terkeluar fatwa, tak dikira. Seperti ijma' ulama, sembahyang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini ijma'. Walaupun saya katakan, kalau sudah masih ingat, dalam kitab Fiqh Sunnah, almarhum ustaz kami, Syed Hawa, menyebut pada nota kaki beliau tentang ada satu mazhab yang membenarkan minum air ketika sembahyang sunat dan tidak batal. Tapi pandangan ini syas menyalahi ijma', maka ia ditolak. Guru kami, Ustazuna Syed Sabiq, hanya menyebutnya sekadar untuk menyatakan tentang ada pandangan fiqh, tapi ia tertolak dengan sebab ijma'. Demikian juga ada ulama yang berpendapat bahawa solat jenazah tidak perlu pada wuduk kerana tak ada rokok, tak ada sujud. Tapi ijma' ulama menyatakan solat jenazah mesti ada wuduk kerana namanya solat. Walau tak ada rokok, walau tak ada sujud. Para ulama dia kena hafal masalah ijma'. Kalau mereka tak hafal masalah ijma', mereka keluarkan fatwa, mereka tak salah. Itu ni penting. Ini yang disebut oleh Jaki tentang makna ulama. Tapi di sini dia nak tekankan tentang syarat ulama ialah mesti mempunyai pertalian yang kukuh dengan amalan. Kalau dia tidak ada pertalian kukuh dengan amalan, dia bukan ulama sebenar. Dia ulama tapi bukan ulama sebenar. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam dua kitab usul dia yang bernama Al-Mustasfa dan kitab Al-Mankhul, sebagaimana kita belajar dalam kitab Mabahisul Iftah, permasalahan fatwa daripada guru kami Fadilatul Syekh Mustafa Kutub, Mustafa Sanaw Kutub,
beliau menyatakan bahawa Imam Ghazali menyatakan wajib meminta fatwa daripada orang alim yang wara. Maksud wara maknanya orang ni bukan sekadar ada ilmu, dia memang beramal dengan ilmu. Sekadar dia ada ilmu tapi tak beramal, maka orang ni tidak dianggap sebagai ulama sebenar. Mereka lebih dikatakan sebagai golongan murtazik. Murtazik maknanya cari makan. Ada ilmu sebab nak cari makan, nak dapat jawatan profesor ke, nak jadi pensyarah kat mana-mana universiti ke, mana-mana kolej ke, cuma cari makan nak gaji bulan-bulan. Walaupun mereka tahu agama, tahu ilmu usul, tapi nak masjid pun bayar, nak berjemaah pun bayar, apatah lagi nak membela Islam secara berani. Kerana mereka hanya murtazik, cari rezeki. Kisah mereka ini dah lama ditempelak oleh ulama semenjak zaman berzaman, sejak kurung yang keempat. Dan Imam Ghazali dia ada ulama yang paling kuat mengkritik golongan ini. Dan sesudah itu datang Syekh Abdul Qadir yang juga mengkritik golongan ini. Sesudah itu Imam An-Nawawi yang mengkritik golongan ini. Sebelum itu Imam Al-Qushairi yang mengkritik golongan ini, yang cuba menjadikan agama sebagai tempat cari makan, lalu tidak berani mengeluarkan fatwa yang sebenar, terutamanya bila berhadapan dengan tekanan demi tekanan. Sedangkan fatwa ialah pemberitahuan hukum Allah. Dia bukan pemberitahuan pendapat kita. Ia hukum Allah. Maka bila sebut hukum Allah, ulama tak perlu takut. Allah Ta'ala menyebut, memuji mereka dengan firman-Nya, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Dan mereka ini tidak pernah takut celaan para pencela. Tak pernah takut. Kerana golongan ini hanya mampu mencela, tak lebih pada itu. Sebab kalau kita keluarkan fatwa itu, pengkhabaran dari Allah, sekalipun kita dihentam dicela, itu dia mereka boleh buat, tak lebih pada itu. Maka ini ulama yang beramal dengan ilmu. Kerana itulah Ibn Kathir pada muka surat 774, salah seorang mufassir yakni ahli tafsir terkenal, ketika mengulas ayat tersebut berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah Ta'ala dengan sebenar takwa adalah hanya ulama yang memahami tentang Allah. Kerana jika pengetahuan mereka semakin mendalam dan semakin sempurna, nescaya ketakwaan kepada Allah juga semakin tinggi. Mereka benar-benar kenal Allah. Kenal Allah sudah bukan sekadar dengan ilmu yang berkaitan tentang sifat Allah, nama-nama Allah, perbuatan Allah, sifat rupa Allah dan sebagainya, termasuk mengenali Allah dengan hati nurani mereka, mengenali Allah dengan jiwa dan amalan mereka. Ini baru betul kenal Allah. Kalau kenal sekali sifat, sekali nama, asma' husna apa, tapi dalam masa sama buat maksiat, ini tak kenal Allah. Dia tak tahu Tuhan muka pada dia dengan perbuatan tersebut. Sebab itu Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah dalam kitab beliau Risalatul Qushairiyah menyebut dua sifat utama, dua sifat utama para alim ulama, bahkan para wali. Yang pertama, perbuatannya yang mengikut sunnah. Yang kedua, terpelihara dirinya daripada buat maksiat. Ini dua asas utama. Perbuatannya itu mengikut sunnah. Yang kedua ialah dirinya jauh daripada segala mukhalafat dan segala benda-benda yang bersifat maksiat. Kata Nawawi menambah komentar ini dalam kitab beliau Bustanul Arifin, beliau menyatakan tambahan lagi, beliau meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik walaupun tidak haram. Ini ulama, ini orang betul-betul kenal Allah, ini benar-benar wali Allah. Dia meninggalkan perkara yang tidak elok walaupun tidak haram. So, banyak benda-benda tak elok walaupun dia tidak haram, seperti berlebih-lebihan dalam hiburan yang dibenarkan, itu tak elok. Tu kita dengar nasyid tapi sampai 3-4 CD satu hari, ini melampau lebih-lebihan. Patutnya Quran yang kita kena banyak-banyak sikit baca, walaupun benda ni harus. Umpamanya makan sampai 5-6 kali makan sehari, itu berlebih-lebihan. Nah, makan tak salah, makan sedap tak salah. Bahkan Nabi SAW pun, sahabat tahu Nabi suka makan sedap. Bahkan sahabat bila mendapat binatang buruan, mereka tahu Nabi suka bahagian mana. Maknanya Nabi pun pilih juga. Mereka tahu Rasulullah SAW suka bahagian apa. Sebab itu bila mereka dapat menangkap mana-mana binatang, mereka hantar kepada Nabi SAW apa. Mereka tak hantar punggung ayam. Mereka tahu Nabi SAW tak suka. Nanti Nabi pilih. Tapi cara Nabi pilih ni lain. Kita pilih ikut lidah, ikut sedap. Terus tengah suka punggung ayam, kepala ayam, paruh ayam, kaki ayam, ikut sedap. Nabi SAW memilih dari sudut maslahat, kebaikan.
Ternyata bahagian daging yang paling hebat sekali dalam binatang ialah perutnya. Ia pejal, tak ada kolesterol, tak ada lemak. Sebab itu jalan tadi. Binatang kan jalan tadi. Sebab itu di perutnya tak ada kolesterol. Kita memang jalan juga tapi tak selalu. Itu kolesterol banyak. Ini kita cerita binatang. Jadi Nabi suka bahagian ini. Nabi sangat suka madu misalnya. Nabi suka labu misalnya. Dengan sahabat dia tahu Nabi sangat datang masak labu. Untuk beri Nabi sangat makan. Kita boleh sebut dalam masalah Al-Qarum. Nabi suka makan labu. Tapi kita makan labu sampai kena medu. Sebab suka kita ikut mulut. Nabi sangat suka dia ikut maslahat. Kerana bahan makanan tersebut memberi zat yang baik. Memberi kebaikan yang bagus pada tubuh badan Nabi SAW. Sehingga Nabi boleh makan benda minimum yang memberi tenaga maksimum. Apa yang Nabi makan sebenarnya semua minimum. Tapi tenaganya maksimum. Seperti madu misalnya, daging misalnya, sayur tertentu misalnya, buah-buahan tertentu misalnya. Kita selalu makan maksimum tenaga minimum. Tu makan tunggu tidur, tak ada tenaga. Makan banyak, 3-4 pinggang tapi tak ada tenaga. Rasulullah SAW makan yang minimum tapi tenaganya maksimum. Dan ini yang diajar kepada kita cara makan. Makan tak perlu banyak tapi biar dia boleh membawa kekuatan yang luar biasa. Boleh membawa kekuatan khususnya dalam beribadat kepada Allah. Selain kekuatan bagi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut menjadi dalil bahwasanya seorang alim yang berilmu lebih tinggi darjatnya daripada seorang ahli ibadah. Hal ini dikemukakan oleh Fakhrur Razi beliau menambahkan, sesungguhnya Allah telah berfirman yang bermaksud semulia